pemirsa, selamat datang di Berita Brata. Saya akan membacakan berita dari sudut pandang Brata. Oke, baik, hari ini untuk berita hari ini dari Sosmed Makassar, pria di Parepare curi uang panai 80 juta lalu kabur ke Bone. Pelaku pembobolan rumah toko alias ruko di Kota Parepare, Sulsel, Sugianto alias Anto, 28 tahun, ditangkap polisi gabungan di Jalan Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Bone. Polisi sebut Sugianto mencuri uang panai atau mahar pernikahan sebanyak 80 juta dan perhiasan emas. Di hadapan petugas, pelaku mengakui telah membobol toko di Kelurahan Labbukang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, pada 26 Januari 2021. Dengan cara naik ke lantai 2 menggunakan tangga dan merusak grandel atau kunci pintu dari belakang. Setelah berhasil menggasak barang korban, pelaku langsung melarikan diri ke Kabupaten Bone dan membagi-bagikan uang hasil kejahatannya ke istri dan orang tuanya. Baik pemirsa, Berita Brata akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Oke, cut. Break. Siap. Mau nah ini, ya Allah. Erok nanti 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 tau. Uang panai nanti nanti lah. Ilaha ilallah. Masuk kena ke 80 juta nenual lewe. Tadi si kede yang nulari yang ku dong. Tau erok mau bunting. Woi, biasa aku itu lihat berita. 9 tahun dia pacaran, tiba-tiba dinikahi orang lain. Karena apa? Terhalang uang panai. Tena duit naku dong. Pasti uang panai permasalahan nanjo. Tidak mungkin lah 9 tahun dia pacaran. Cewek na baru mengakui kayak, tidak bisa mak lanjo kini kah. Butuh di bawah anu. Tidak mungkin. Anu pasti dari awal menuara bawah anu butuh di. Uang panai. Nah susahnya itu dicari uang panai. 80 juta aku dong. Pusing kena kenci ini kena tahu. Tidak nanti reak kalaku. Erok nanti nyawa dan luka gitu duit. Aku dong. Setengah mati nanti tuh kumpul duit. Mau dipakai itu uang. Bukan cuma untuk anaknya. Mau dipakai untuk sewa tenda. Sewa apa. Tena nyuruh pikir pun harus keberjalan ini acara ya. Nampak tena mau doi. Nang ngapai? Tamu-tamu nak datang. Nang ngapai? Kini saya kat dokannya ada deh. Tena nyuruh panah nak kekangan. Mana kat dokannya taruh. Taruh nak kat dokang. Karena ada cita daging sapinya. Itu. Tena daging sapi nyuruh abung-abung. Katanya daging sapi nyuruh abung-abung. Lebih ke bulu ingkon sapi. Coba aku bengkau dong. Pikir ini. Nampak nak kena podeng. Dia membagi-bagikan ke istri dan anak-anaknya. Erok konjungan Robin Hood. Erok konjungan Robin Hood. Hah? Punya Robin Hood. Anjo na luka kia orang kaya tapi dia jahat. Tuh, dia jahat makanya na luka kina bagi-bagikan ke orang lain. Nanne kau na luka kia teh orang jahat, orang mau nikah, orang baik, ada niat baiknya dia mau beribadah. Nah lu kaki, nah ya jahat ini naik, ikau deking. Tena, nah perasaan, nah ilah aku kan nak susah nanti tetap kumpul duit, ndi susah nanti tahu ya minto paling susah minto dengan wampan ai, ya minyo paling susah. Setengah mati tau pak kumpul anjam gaji 3 juta tau napa kumpul bang jadi 80 juta nwale nak kali batu pak kumpul uang panai pindu jadi ku kasih ya kan jontek sama pak Dina nah ino 80 juta poin cik kali tenyo me 25 15 tiai atan tu mene S1 karena kalau 100 kira-kira itu dia PNS di. Bayangkan diambil uangnya sudah dikumpul sudah mau diambil ini anaknya orang tapi tidak lunas hitungannya karena hilang uang panai. Betapa susahnya itu dari keluarga laki-laki. Nah bilang sudah mi saya bayar sini anakmu. Dari pihak perempuan apa nah bilang belum pi karena diambil kini uang belum bisa kita ambil. Jadi bagaimana at nikai aliba acara muter rumah masing-masing kurung. Tidak, karena malam pertama, malam masing-masing.
Karena begini saya curiga ya. Na bobol ki ben, na bobol ki rukoa. Ih, otomatis. Anu lebat na perhitungkan. Sudah mi dia, apa istilahnya itu eh? Apa? Mencari informasi. Sudah mi dia mencari informasi pasti. Kira-kira nyona cini malu itu. Ih, apa ini rame-rame? Oh, orang mau naik wannya ini. Pasti ada uang ini. Malam nanti ada orang domi-domi masuk tong situ. Kira-kira nah. Masuk tong yang juga nakana. Siapa nih uang panik tadi? 15 bentau. Sambaran tong. Katanya sapi. 80. Nakana 80. Oh. Dede-dede banyaknya tua 80. Di mana itu nak taruh di? Nak korek impo atau nak korek? Nak korek. Nakana tong. Biasa itu di lacinya aja jina. Oh. Nak dapat impo apa? Pasti kira-kira. Nak kira-kira. Tapi apa? Didapak kok. Karena mungkin ada yang curiga. Setabanat banget domi nak marah-marah yang ini tahun nih. Tau domi ini panahong ya nak ceski. Katanya wayam pindu. Weh sadar-sadar gue nih. Setengah mati tuh nampak amannya. Tidak nyonya tinggi buat apa susah nanya tau apa wam. Mau ini, mau lanjut lagi. Ya, oh iya. Oke siap semua. Kamera roll action. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Berita Brata.